Kabur. Lewati itu kabur. Itu Pak. Ha. Jawa ini Jawa, ini Jawa, ini Jawa. Wah. Lumayan besar teman-teman. Hatikan tuh. Bang Buhari nangkap iwak gabus. Ini Bang. Halo. Nek patil meneh. Aduh. Kapus. Pelan mencolot. Pelan. Cegemuk. Mak ini cegemuk ya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman golek iwak semuanya, kali ini kita udah dapat spot baru nih teman-teman. Kurang lebih ada 7 atau 8 kilo dari rumah kita. Nah ini dia spotnya teman-teman. Lihat kan? Baru aja datang udah negak lilinya teman-teman. Ada ke lilinya teman-teman ya. Jadi panjang spot ini ada kurang lebih sekitaran sampai sana. Kurang lebih ada 40-an meter lah teman-teman ya. Spotnya oranye seperti ini kok airnya. Biasanya dihuni ikan lili. Dan sudah terbukti tadi. Ini tadi ikan lili yang nenggak kalau kelihatan di kamera ya. Ini lagi disiap-siapkan mesinnya di atas. Itu nanti kita letak di situ mesinnya itu. Kita berempat teman-teman hari ini. Sama ini Bang Buhori. Yang waktu kita nguras di tempat lokasi yang lebar itu, beliau juga ikut. Di situ ada Balik Saring, masih persiapkan mesinnya ya. Masang-masang pipa isapnya sama Pak Bonar. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton channel ini, jangan lupa ya. Silahkan subscribe buat berlangganan dengan video-video terbaru kita selanjutnya. Serta beri like agar video kita semakin hari semakin berkembang ya. Dan semakin bisa teman-teman saksikan video-video terbaru dari kita. Dan silakan komen juga ya. Biar nanti yang udah sering-sering rajin kita sering-sering rajin komen, kita akan senggolin nanti ya, teman-teman. Oke. Taksiran pirang kilo? 7 kilo. 7 kilo nah, ya. Spotnya 7 kilo. Kita lihat aja ya, teman-teman ya. Kalau spot kuning ini biasanya memang ikannya banyak teman-teman. Biasanya 7 kilo kalau ini. Yo, biasanya ya. Kita buktikan aja nanti. Reset pun ya setengah on. Ya salam-salam ya buat teman-teman yang udah sering-sering komen di channel kita ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita akan single-singlein sedikit ya. Buat oh ya, siapa jadi? Salam juga ya. Pada Abimanyu. S Abimanyu ya. S Abimanyu. Ya Mas S Abimanyu dari mana itu? Blora Mustika. Ya, terima Abimanyu. Kasih atas komennya selama ini. Semoga saja sehat-sehat selalu jenengan ya. Dari Ngateni. Ngateni Ani ya. Heeh. Ani dari mana itu? Wah, itu saya enggak alamatnya. Ya, tahu ya. Dari semoga mana ya? Sehat-sehat ya, selalu. Terima kasih buat komennya. Buatnya Sup Pariati, siapa? Siapa itu? Suprihatin. Suprihatin ya. Ya, Suprihatin. Akun ya. Suprihatin. Ya, kalau ya. Orangnya laki-laki atau perempuan kita nggak tahu ya, soalnya nggak ada di situ. Dibilang saya laki-laki atau perempuan. Namanya kadang-kadang mau perempuan tapi yang make laki-laki. Lanjut, siapa menilik? Buatnya Saripin Nur ya. Saripin Nur. Orang Banjarmasin, tinggal di Kalimantan ya. Ini ya. Mas Saripin Nur. Saripin Nur ya kan? Ya. Buatnya Padil Praduinata ya. Praduinata. Terima kasih buat saran-sarannya selama ini ya. Ini Mas Padil Praduinata ini sering beri saran sama kita ya. Semoga saja saran-sarannya bermanfaat juga buat kita. Dan terima kasih atas masukannya selama ini ya. Moga-moga juga Allah Subhanahu wa taala yang balasnya. Terima kasih buat sarannya karena sarannya bagus-bagus, Le. Itu yang kita harapkan ya, saran membangun. Buatnya apa ya? Kuntau Tegiling. Tegiling Sakti. Tegiling Sakti. Kuntau Tegiling tapi Sakti. Kuntau itu apa itu ya? Wah, kita juga tahu. Ya nama kali. Taunya kita Sakti aja ya. Sakti berarti aja. Ini orang Mandraguna ini. Kuntau Tegiling. Tegiling Sakti buatnya namanya. Semoga sehat sedikit selalu. Agak apa? Bikin kita penasaran ya. Maksudnya apa? Juga tak lupa buat Jessica Angelika. Jessica Angelika. Ini kerasa perempuan ini, Le, orangnya. Semoga di sana sehat juga sehatnya. Ditambah rezekinya. Lanjut, Le. Lanjut buatnya juga. John buat John Liokri. Liokri. Liokri, ya Liokri. John Liokri, tak lupa juga buatnya John Liokri ya. Alah. Wes dipocoain opo.
matanya juga kurang terang untuk apa ya. Mantap. Udah kena min 250 minnya. Waduh. 275. Besok kita kayak kocok betul selam. Kena min 275 dan. Lanjut lanjut. Lanjut buatnya. Wih, gue enggak aneh. Ikan ini enggak. Mungkin nila ya. Buat juga buatnya Rija Muhammad ya. Rija Muhammad. Rija Muhammad. Terus bantui kocok. Ya buatnya Mas Rija Muhammad juga terima kasih atas komen-komen selama ini ya. Semoga saja yang sudah disebut-sebutkan tadi itu sehat-sehat selalu ya. Ya yang juga kena senggol sabar-sabar. Ya, kita ganti-gantian ya sama teman-teman yang lainnya. Kita ambil 10 atau 15 orang aja kita senggol setiap kita bikin konten ya. Semoga saja video kita hari ini bisa menghibur buat teman-teman semuanya. Jangan lupa bantu like ya, yang udah subscribe bantu like aja. Kalau yang belum subscribe silakan subscribe biar ya, kita ya makin hari semakin semangat. Komennya ditunggu ya biar seru. Komen-komennya masukin aja pluk pluk pluk. Pluk 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 pluk. Wah iway pluk pluk pluk. Oke kita lanjut, kita akan nyalakan mesinnya teman-teman. Oke ini kita siap-siap. Sudah siang. Soalnya durasi permainan sekitar mungkin 3 atau 4 jam ya. Jadi nyalakan mesinnya teman-teman. Nah ini Pak Bona ramanya. Lagi Lampi. Lagi boloin selang biar lancar terkendali. Kita pakai tenaga setengah lah, setengah mesin ya kekuatannya kita pakai. Ini aja udah laju nih teman-teman. Tinggal dikit lagi teman-teman ya. Nah penonton setempat juga ngikut ini. Orang-orang yang kebetulan kerja di dekat-dekat sini gemes juga. Karena kebetulan ini lokasinya di dekat-dekat ladang-ladang orang ini teman-teman. Jadi bapak ini nyarok ini wak kayak mau dicambel gitu ya. Kalau kita nggak ikutan lah kalau yang iwak payek ya. Tapi kalau yang mau ya monggo silakan. Kita belum tahu ini hasilnya bagaimana teman-teman. Ini udah detik-detik akan mengering ya airnya. Kalau lilinya sih kelihatan tadi bolak-balik ya. Tapi nggak tahu kalau belum habis betul airnya nanti belum bisa dipastikan ya. Banyak atau enggak ikannya nih. Lele teman-teman udah mulai dia nampak di sini, dia naik ke atas ya. Ini kalau nggak hati-hati lele pandai sembunyi di lumpur teman-teman. Ikan paitan itu pak, paitan pak. Itu itu wah naik dia lele. Lari dia. Kok betul. Lewati, lewati itu gabur. Itu Pak. Ha. Lele, lele. Lele gabus. Wah, coba. Mana, Pak? Gabus. Besar. Gak terlalu besar teman-teman. Beding lah. Selangkan bocah kecil. Udah mulai melampakkan diri lili-lilinya. Ini ekstra hati-hati. Kalau lili soalnya patilnya lumayan tajam.
Apa le? Apa le? Jawa ni dia, ni dia, ni dia. Wah. Lumayan besar teman-teman. Hati kan tuh. Bang Buhari nangkap iwak gabus. Nih bang. Mantap. Ini bang. Hei, itu gabus. Main besar teman-teman. Ada kurang lebih hampir 1 kilo ya. Ini lilinya tinggalan. Lilinya banyak teman-teman. Peliharaan itu lilin dulu di atas. Penyampan lilinya. Itu iwak lelenya. Lelenya lele kuning teman-teman, lumayan besar. Lele kuning, oke. Oke, le. Oke. Iki le. Iki lele ya. Ah, iki mandek ah. Banyak lilinya teman-teman. Lilinya sembunyi di lumpur teman-teman. Memang susahnya gini kalau ikan apa ini ya. Lili kalau udah habis airnya dia sembunyi di lumpur teman-teman. Ini Pak, Pak, Pak. Lele. Kalau lele saya ditanya, sepertinya lumayan-lumayan lelenya. Ikut deh, buntutnya
gabus. Nah, gabus. Nah, ikut deh, dek. Ikut. Mantap lilinya teman-teman. Lilinya lumayan-lumayan ya. Terbesar. Lili gue ya. Tentu ngarep-ngarep. Lili gue ya. Mantep mantep le. Lemu-lemu. Lemu. Wabon. Lele kuning memang meresahkan. Target 7 kilo. Dibah. Oh, sampai kurang, Bah. Dibah. Masuk lagi yang kecil ini, 7 kilo. Eh, gila. Namburi gue ya. Lagi ngereng selang. Selang. Kenari. Leenya babon babon. Tapi dapat enggak 10 kilo ya. Iku Bang, ngarepe dek gua. Iku Bang. Kurang wonge kok. Masuk. Enggak sabar Bang Sisar. Iku ngarepe kok cepet iku. Ngarepe kok monggo. Nontonnya banyak. Iwak kok gede dia.
kapan itu okennya? Cepat menunggak kaki kan iwa juga lo. Andengan beli ini. Daripada jenggoten. Penonton sabar, diharap sabar. Penonton marah ini. Masih kayak main bola, penonton ini lagi. Lele kuning meresahkan teman-teman ya. Kalau nggak hati-hati kepatil. Gak bisa tidur satu malam. Satu hari satu malam. Hati-hati pak. Jangan dipukul pak. Pinggirkan aja pak di pinggir. Tekan di lumpur. Tekan di lumpur. Suaranya. Wih. Alah, jangan dipukul, Pak. Jangan dipukul. Nah, kita tekan aja tekan. Halo. Halo. Apa, Dek? Lili. Lilinya babon-babon, teman-teman. Kayak lek sare kan. Oh, penanggung desa iki pun sinale omongane tinggal kilawa suwi. Ancur. Iya kali cari kada benar. Wah, babon. Mantap. Awas pak, patilnya pak. Nggak tahan. Kalau kena patil itu kan gini. Ini pak. Itu yang dikoni iwak teri itu teman. Jadi bagi-bagi sama itu, bapak itu. Suka ikan teri katanya, yang kecil-kecil diambil beliau silahkan ya, nggak apa-apa. Kalau kita ambil yang besar-besar aja. Kalau yang mau ikan yang kecil-kecil ya silahkan sih. Hitung-hitung bagi-bagi rezeki teman-teman ya. Saya sharing bang. Kabus. Aneh mana lek? Kabus. Cilik sepiro. Jempol tangan, jempol sikil. Cari kaya lah nanggono. Layak lah. Di sini lah. Diam kok kono dari Iki sik kami anu iki. Rencana kita akan pindah lagi ke spot berikutnya ya, teman-teman. Ini taksiran ana yang pirang kilo iku, Dik? 5 kilo. 5 kilo. Meleset ya, tapi ya udah syukur lah. 5 kilo udah. Apa iki boleh? Apa iki? Apa iki? Iki kabus. Kapual enggak? Kabus. Pelan mencolot. Cegemuk. Wah, ini cegemuk ya. Wah. Layak Bali yo. Diajak Bali. Ke Bali. Dari ngajak iku. Pengin digorengnya iku. Kowe konangan. Nek enggak pengin digoreng wis ora konangan iku, Rek. Lah nang lempur. Tapi gua enggak lucu. Udah kering dah lagi. Gabusnya lepas dari celana. Aduh. Ayo. Halo. Aduh.
Iku itu nang gabut to nek badminton. Ya lawak juga rupane iki, Mbah. Itu, Bang. Nah, dapat lagi. Bukan gabusin nang celana mau kan? Enggak. Alagri. Ayo sore-sore selamat sore. Habis. Nah, Bang Lekin. Kita akan pindah spot teman-teman ya. Jadi ini pendapatan di spot ini ya. Perhatikan ini lilinya. Lilinya lili babon semua teman-teman. Nih, kalau nggak percaya nih. Hampir satu lengan besarnya ini. Ini gabusnya. Kalau gabusnya, wah lengan saya kalah. Wih, gabusan hampir sekilo, sekilo itu ya. Kilo. Ada. Pendapatannya sekitar berapa lagi? Kon ini. Ini 5 kilo ya. Masih sekitar 3 kilo hampir 4 kilo lah. Dapat ya? 3 hampir 4 kilo ya. Kurang lebihnya. Kita akan pindah ke spot selanjutnya. Oke. Sana kita. Ya, kayak beginilah. Kayak orang minyak apa orang sawah. Gua kayak undi. Gua. Jipe apa ya? Oyo paitan nyal salah semua ya. Paye. Jipe ya. Ya, syukur alhamdulillah. Gumuk-gumuk gini ya kan. Intinya rezeki, rezeki ya. Enggak harus banyak sih, yang penting udah dikasih udah syukur alhamdulillah. Tadi ada yang minta iwak lele. Iya. Ya. Nah, untuk obat katanya nanti kita kasih buat yang butuh ikan lele mau dibikin obat, teman-teman. Terima kasih ya udah nonton acara golek iwak ini sampai selesai ya. Kita akan pindah ke spot berikutnya ini biar dikumpul lagi sama Bang Bori. Aduh. Amplo. Tadi kuatnya aku nangis meneh. Ini enggak pala jauh. Palingan sekitaran ada 500 meter kurang lebihnya. Ayo teman-teman ikutin terus nguras kita selanjutnya ya. Ayo.